Assalamualaikum. Halo semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Ini kegiatan aku pas waktu lagi di Lampung sebelum balik lagi ke Tangerang. Nah, ini lagi bantuin orang tua aku masukin padi yang sudah kering ke karung. Nah, ini tuh proses masukin padi ke karung ya. Jadi itu orang tua aku kemarin habis panen, alhamdulillah berapapun hasilnya harus tetap disyukuri. Walaupun lagi musim panas, jadi hasil panen tak seberapa, harus tetap bersyukur karena masih panen. Ya Allah, semoga cepat hujan, jadi biar bisa nanam lagi. Harusnya kalau yang nggak biasa apa namanya masukin padi ke karung tuh biasanya pakai sarung tangan, tapi kan aku udah biasa, jadi ya nggak apa-apa nggak pakai sarung tangan. Soalnya tuh pakai sarung tangan tuh ribet. Kalau yang nggak biasa ya artinya gatel, jadi harus pakai sarung tangan ya. Nah, ini tuh prosesnya masukin ke karung gabahnya yang udah kering. Nah, ini tuh harus dijemur kering jadi biar nggak jamuran gabahnya. Gabah itu tuh padi yang belum digiling ya. Nah, itu kalau udah digiling jadinya beras. Nah, ini tuh dimasukin satu persatu. Coba tebak ini nanti jadi berapa karung ya? Semoga jadi banyak-banyak berkarung-karung. Hehehe. Seru sekali tahu kayak gini. Tapi kalau yang nggak biasa udah deh pasti gatel-gatel, soalnya tuh kalau di padi itu kayak ada item-itemnya itu loh. Nah, item-item itu yang bikin gatel. Tapi kalau yang udah biasa ya nggak gatel sih, cuman ya kayak merah-merah doang. Ikuti kegiatan aku pas lagi masukin gabah ke karung yuk.